bersama gua si Miau Awuuu. Kali ini gua akan bermain game yang lagi populer banget teman-teman, sehingga game yang satu ini lagi top free di Android dan juga di iOS teman-teman. Dan nama gamenya adalah Warmzone.io. Dan sebenarnya untuk konsep game yang satu ini sudah terkenal sekali dari 2 tahun yang lalu ya teman-temanku sekalian. Agario ya kalau nggak salah, ya kan? Kalian masih ingat? Kalau misalnya kalian sudah lupa teman-teman, kalian search aja di Google atau nggak agar.io miau au kalau misalnya kalian mau lihat gameplay gua. Dan sekarang langsung saja teman-teman, kita akan mencoba game Warmzone ini. Dan kenapa game yang satu ini bisa hype sekali? Saya juga tidak tahu teman-teman, mungkin saja konsepnya memang sangat amat menarik. Jadi ketika kalian bermain game yang satu ini, bisa di mana saja, kapan saja, dan sangat ringan ya. Kalian tinggal swipe, swipe, tekan, swipe, swipe, dan langsung saja kita gak bermain aja teman-teman gamenya, daripada gue banyak basa-basi. Pertama-tama, kalian itu bisa merubah cacing kalian. Di sini gue bilang cacing aja ya. Warna cacing kalian, kalian bisa rubah teman-teman. Mau warna biru ke, mau warna ijo ke, mau warna merah ke, terserah kalian. Di sini gua mau ganti warna putih aja lah. Standar aja ya teman-temanku sekalian. Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam battle. Dan tiba-tiba saja ada iklan, tunggu sebentar. Oke, teman-temanku sekalian, selamat datang di dalam game Warzone.io, yang dimana Miao Auk di sini menjadi cacing yang super duper kecil. Dan kalau misalnya kalian lihat leaderboard, sudah ada yang 1,5 juta. Luar biasa sekali. Itu cacing ngapain lagi tuh? Gesit amat. Kalau misalnya kalian mau gesit seperti itu, kalian tinggal tap aja teman-teman, nanti cacingnya akan gesit. Wih, cuma tenang aja, nggak usah segesit dia ya teman-teman. Setahu gua kalau misalnya kalian tap gesit seperti itu, pakat skor kalian akan berkurang. Ya nggak sih? Gue juga nggak tahu sih. Oh enggak ya? Oh iya iya, tuh berkurang kan? Itu dia. Pantat cacing yang super duper besar. Mari kita lihat mukanya ya. Siapa tahu aja kita bisa bertemu dengan muka si cacing warna kuning ini ya teman-temanku sekalian. Buset deh, gede banget. Luar biasa. Dan di sini saingan gue banyak banget. Oke, kita ambil terlebih dahulu sebelum diambil orang lain. Mantap sekali Miao Auk. Oh ya, teman-temanku sekalian, gue juga mau bilang kalau misalnya, sorry banget kalau gue belum bermain game Dreadout kedua, buat kalian yang menunggu game Dreadout kedua ya, karena gamenya belum publish-publish sampai sekarang. Gue juga nggak tahu kenapa, kalau gue cari informasi di Instagram, di Twitter, tidak ada informasinya. Kenapa ya kira-kira ya teman-temanku sekalian? Saya juga tidak tahu. Tapi di sini gue bingung, gue harus berkonsentrasi. Ih, ada yang mati, sebentar. Ada yang mati gara-gara gua. Wow, halo. Hampir saja dia mati gara-gara gua ya teman-temanku sekalian. Oke, oke, oke. Ternyata ada satu cacing yang mati gara-gara gua. Luar biasa sekali. Miao Auk sudah membunuh satu cacing. Hah. Tapi di sini gua kurang puas ya, guys. Jadi kita harus mencari cacing yang lainnya lagi. Tenang. Itu cacing yang gede banget, kalau misalnya sampai mati sih luar biasa sih Miao Auk. Satu lagi mati. Dari mana itu? Ya, kecil doang guys matinya. Oke, oke, jangan terperangkap Miao Auk. Ya, kamu skornya baru 17 ribu dibandingkan dengan 1,5 juta. Luar biasa sekali itu. Gede sekali. Oke, kita begini aja teman-teman. Ikutin badannya dia. Siapa tahu aja dia terperangkap ya di badan cacing gua. Woi. Oke, ngapain lagi tuh muter-muter gak jelas cacing. Di sini posisi Miao Auk masih 12, masih cupu sekali. Dan di posisi atas ada 26 ribu ya teman-teman, akan gue susul. Tapi kayaknya harus bunuh cacing deh baru bisa kesusul. Kalau untuk sekarang gue sama sekali nggak bisa nyusul karena kita belum membunuh cacing sama sekali. Menarik sekali. Dan di sini juga ada item ya. Item-itemnya sendiri itu untuk menambah kecepatan kalian, untuk menambah vision kalian. Dan yang satu lagi gue juga nggak tahu. Kalian tinggal baca-baca aja ya teman-teman. Wow, ada satu lagi yang mati. Luar biasa sekali. Itu dia. Hampir aja gue mati guys. Salah langkah langsung mati cacing gue. Hati-hati ya Miao Auk. Tenang. Aduh, masih posisi 12 nih guys. Belum naik-naik. Seru sih ini game, jadi ini game cocok banget buat kalian yang lagi nunggu macet ya, di kemacetan. Misalnya kalian lagi naik motor, lagi dibonceng ya, otomatis lagi dibonceng. Terus kalian naik Grab ya kan, lagi nunggu kemacetan. Wah, ini santai banget sih, kalian bisa main kapan aja dimanapun. Dan kalau mau keluar juga nggak nyesek banget, kecuali skor kalian mungkin udah 1,5, udah 2 juta ya kan. Itu tanggung banget kalau mau ditutup. Wait, ada satu yang mati. Kita lihat, sudah dimakan sama cacing itu.
Kurang ajar banget, guys. Dia makan korban gua. Terlalu rame sih ini. Padahal cuma, 21. Yang bener aja. Wah, tiba-tiba rame loh, guys. Posisi gua di sini 18. Nah, tuh kan. Jadi ada vision yang besar. Enak sih kalau dapat vision yang besar. Kita makanin, kita makanin. Hati-hati. Hati-hati, Miao Auk. Oh iya, kita juga bisa jebak cacing. Nah, loh, kita jebak cacingnya. Eya, cacingnya terjebak, saudara-saudara. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu, Eit? Ayo, Eit, tidak kena, Eit. Ayo, mau ngapain? Kita perkecil, teman-teman. Iya, mati. Cacingnya mati. Luar biasa sekali. Kita bisa jahat juga ya sama cacing, guys. Sesama cacing kita bisa jahat. Aduh, tadi udah top 10, sekarang nomor 11, nomor 12 turun. Oke, kita cari mangsa lagi, teman-teman. Sambil perlahan-lahan aja, kita cari mangsa yang memang mau coba untuk matiin kita ya. Wah, ada satu cacing yang benar-benar hampir mati tadi. Tapi sayangnya dia tidak mati. Oke, kita tunggu lagi kesempatan, teman-temanku sekalian. Jangan terlalu agresif jadi orang. Pelan-pelan saja, santuy aja, teman-teman. Wuh! Ini luar biasa. Oke, kita ikutin saja. Mantap sekali. Ada satu lagi yang mati. Ya elah, lu ngapain sih? Nah, gue juga gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia mati, guys. Oke, kita ikutin. Ada satu lagi yang mati. Dari mana lagi yang mati? Terima kasih banyak, bro. Badannya dia cukup panjang. Dan Miao Auk langsung di posisi ke-8. Wow. Hati-hati, jangan terlalu senang kamu, Miao Auk. Asik juga lo, guys. Oh iya, gue juga mau tanya ke kalian. Kalian itu posisi lagi skornya atau poinnya paling banyak dapatnya berapa sih? Coba kalian komen di bawah deh, guys. Gue kalau ngeliat YouTuber tuh kayak 2 juta, 3 juta, ya kan? Luar biasa, no life sekali mereka. Satu lagi mati, Wung. Mari, hampir aja kena. Ya ampun, Miao Auk. Wah, hampir aja gue kena. Untung gak kena itu, guys. Kalau kena, gue harus ngulang lagi dari awal. Padahal udah top 7 loh. Jangan-jangan kena ya, jangan kena ya. Ya ampun. Oke, guys. Kita coba untuk pergi dari sini terlebih dahulu. Ada satu lagi. Kurang kalah cepat, kalah cepat gua. Kalah cepat dengan ular yang ada di sebelah gua. Cacing ya, bukan ular nih. Halo. Oke, ada satu yang mati. Mantap. Ambil dulu. Mau ngapain kamu? Saling takut gitu loh. Sabar aja, guys. Oke, mantap. Gua masuk ke sini. Iya, mati dia. Dia mati, Bung. Gua nggak tahu sih dia mati sama apa, tapi kita ambil dulu aja. Matinya sama cacing kecil. Lah, Miao Auk, guys. Di posisi 9. Tadi bukannya udah di posisi 8. Oke, itu merah-merah di map apa ya tadi ya? Gua juga nggak tahu, guys. Mungkin posisi cacingnya atau apa gitu. Pelan-pelan lagi deh, guys, ya. Loh, yang 1,5 juta kemana tadi? Sudah mati sepertinya. Oke, kita main pelan-pelan aja. Tidak usah terlalu buru-buru. Dan posisi Miao Auk sekarang sudah di 11. Karena belum dapat mangsa lagi ya, guys. Wait. Kita tunggu aja sampai Miao Auk dapat mangsa. Ini lucu banget. Jadi kayak Batman ya. Hampir aja gue mati loh. Gara-gara si... Mau macem-macem dia ya, teman-teman. Nanti kita kelilingin baru tahu rasa. Top 10. Dia mau... Ayo, mau ngapain kau? Ayo. Iya, matikan. Makanya jangan terlalu agresif jadi orang ya. Lumayan, langsung di posisi ke-6. Kenyang. Oke, itu strateginya gua, guys. Jadi kita nggak boleh jahat sama orang. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang jahat, ya udah, ya kan? Kita samperin. Kita puterin dia. Jadi kita main aman aja dulu. Udah di posisi 5 lumayan lah. 120 ribuan, guys. Ya. Terus game apa lagi sih yang kalian suka gua mainin, teman-temanku sekalian? Karena jujur aja gua lagi kekurangan game nih. Gara-gara Dread Out ditunda launchingnya. Gua jadi bingung mau main game apa gitu loh. Nah ini lagi nih. Mau ngapain kamu? Hayo. Ini kayaknya pantas untuk kita puterin ya, teman.
Gue udah belokin loh, gue udah belokin. Ya ampun, kenapa dia mau... Gimana itu? Oh, tadi harusnya gue pencet koin aja ya. Gue juga gak tahu teman-teman. Ah, Miao melakukan kesalahan. Udah gue flip ke kiri, tapi dia ngelalu lurus terus. Gue gak bermaksud untuk lurus terus, teman-teman. Gue udah flip ke kiri. Dia gak mau ke kiri tadi. Ya, sayang sekali. Oke, kita coba sekali lagi ya, teman-teman. Karena waktu gue juga masih panjang sih, ya. Iya, jadi kecil lagi ya, teman-teman. Terus kalian jadi kecebong gue. Lumayan, lumayan, lumayan. Nah, itu bagus banget skinnya. Kalian juga bisa beli skin di sini. Yang penting koin kalian cukup aja sih. Dan ya, kembali lagi yang tadi yang gue bilang, teman-teman. Gue lagi bener-bener bingung mau main game apa di bulan Februari. Mungkin Maret itu ada beberapa game yang pengen gue mainin, seperti Animal Crossing. Tapi gue juga gak tahu, teman-teman. Mau dibikin, mau dibikin konten atau live streaming Animal Crossing-nya. Dan gak semua orang itu bisa enjoy dengan Animal Crossing sih, menurut gue ya, teman-teman. Jadi, ya... Gue benar-benar kesulitan untuk mencari game sebelum Resident Evil ketiga itu muncul. Gue nggak tahu juga deh Resident Evil ketiga, teman-teman. Gue udah greget pengen mainin tuh Resident Evil ketiga, tapi masih bulan Maret dan semoga aja nggak delay. Banyak banget game yang delay. The Last of Us kedua, abis itu Hell Senua yang pengen gue mainin, terus Final Fantasy yang dimana gue pengen live-in, teman-teman. Sedih bulan ini, guys. Dikit banget gamenya yang bisa gua mainin ya. Kalau game mah banyak sebenarnya yang keluar, tapi yang bisa dimainin itu loh, yang diterima sama Indonesia itu dikit banget. Kayak gua pengen mainin game Dragon Ball yang Kakaroto, tapi ya kurang laku pasti di Indonesia gitu loh. Memang ada aja gitu loh yang suka dengan game tersebut. Ada aja yang bakal nonton channelnya Miaok, tapi ya, gue juga harus memuaskan banyak orang gitu loh. Jangan cuma orang-orang tertentu aja. Makanya gue agak bingung nih mau main atau enggak yang Dragon Ball Kakaroto. Bener aja kan? Yang nonton sedikit. Gue lihat channel sebelah yang nonton cuma sedikit. Tadi tuh aneh banget deh controller gue deh. Gue lagi pencet begini terus gue lagi udah balikin gitu loh. Tapi tiba-tiba saja... Nggak mau di-flip. Ini kayaknya lagi ngincer gua deh, ini yang biru-biru deh. Ngikutin gua mulu. Ngapain ngikutin gua mulu? Nah, nih gua balik lagi nih. Apakah dia mengikuti kita atau tidak? Lihat saja, teman-teman. Kalau dia ngikutin kita, kita coba deh challenge untuk matiin dia. Kayaknya iya deh, dia ngikutin kita deh, teman-teman. Tuh kan? Dia ngikutin kita, ngikutin mulu loh. Gua udah di mentok ya. Kayaknya udah mentok. Oh iya, udah mentok ini, teman-teman. Ada satu yang mati. Lumayan. Dapet, bro. Mantap sekali. Ini bisa gue puterin gak ya? Ya, kurang, guys. Kurang. Kurang. Gue kurang panjang di sini. Masih terlalu pendek untuk muter-muterin orang. Ya udah, jangan diputerin dulu ya, teman-temanku sekalian. Iya. Udah pergi dulu dari sini deh. Ih, serem banget. Gua harus ke arah bawah. Nah, udah. Wah, dia juga lagi ke arah bawah ya. Gua nggak mau terpojok aja. Gua nggak bermaksud untuk matiin lu kok. Tenang aja. Wih, hampir aja. Gua nggak bermaksud untuk matiin lu kok. Tenang aja ya. Gua mau ke bawah doang. Peace. Sesama cacing harus damai. Wih, ikutin gua mulu dia. Wah, ini yang paling gede, guys. 1,5 juta. Kayaknya negaranya negara Itali ya. Dari warnanya sih kayaknya Itali, guys. Oke, kita coba ikutin cacing yang super besar ini. Siapa tahu aja kita bisa matiin ya, teman-teman. Misi Miao Auk adalah matiin cacing besar. Tapi gue juga gak tahu. Kalau gue diputerin, udah mati gue nih. Jangan sampai diputerin aja sama cacing besar ini, guys. Oke, kita ikutin aja perlahan-lahan sama nih cacing besar. Kalau misalnya kalian lihat cacing besar, kalian deketin atau kalian jauhin sih, guys? Kalau gue sebenarnya pengen lihat gitu loh kepalanya ada di mana gitu. Siapa tahu aja. Oh, jangan sampai gue malah terperangkap di sini. Ya, jangan sampai Miao Auk. Oke, satu ada yang mati. Di mana tuh? Ya ampun, masih kecil mati tapi. Gak apa-apa. Ada banyak yang ngincer gue deh. Pada tahu ya, gue yang mana ya?
Mantap sekali. Kenyang. Lumayan. Kenyang. Hampir saja. Hampir saja teman-temanku sekalian. Rame sekali di sini. Itu cacingnya lucu banget dah. Kayak nggak bentuk cacing. Aduh, skor gua masih paling kecil, guys. 21 doang. Itu cacing biru kenapa sih? Woi. Tunggu ya, kalau gua udah cukup panjang, gua puterin lu. Untung aja cacing gua masih pendek ini, teman-teman. Hah, ya udah, kita sambil ada yang mati. Ini cacing yang biru yang tadi, guys. Ngapain sih? Nah, ngapain? Oh, ada yang mati juga. Ini dia. Kenyang. Wow, itu dia kepala cacing yang besar. Apakah kita bisa matiin dia, teman-temanku sekalian? Mungkin saja bisa, tapi gue juga nggak tahu. Gue juga takut ya, teman-teman. Oke, jangan sampai diputerin dong. Jangan sampai diputerin. Ih, gimana ya cacing yang besarnya ya? Jangan kesini. Dia muter. Untung aja dia pinter ya. Langsung ngadap ke bawah dia, guys. Kalau nggak, gue puterin tuh tadi. Gue nggak boleh terperangkap di sini lagi nih. Gue harus ke bawah. Ada satu yang mati. Sebentar. Ada satu yang mati. Ah, ini dia. Mantep. Kenyang. Lumayan. Oke, kita balik lagi ya, teman-teman. Karena sepertinya ada satu cacing yang mengincar kita. Itu dia cacingnya. Loreng. Main santai aja lah ini game lah. Nggak usah jadi nomor satu lah, teman-teman. Gue juga cuma pengen coba dan juga pengen share experience aja sama kalian semua tentang game yang satu ini gitu loh. Karena gimana ya? Kalau gue bilang game ini santai sekali tapi bisa ngambil posisinya satu gitu loh. Dari Mobile Legends, Free Fire, PUBG, kalah mereka semua sama game ini loh. Gue amazed banget sih. Makanya gue pengen coba, ini game apa sih? Ternyata tuh mirip banget sama Agario. Gue dapet. Matikan. Lumayan. Dapet makanan. Kita bunuh dua. Udah berapa ya gue bunuh ya? Lumayan. Oke, ini juga cukup panjang, teman-teman, yang warna hijau. Itu kalau yang hijau mati, gue dapet banyak itu. Oke, santai lagi ya. Atur rambut dulu, teman-temanku sekalian. Ini ya game yang kalian suka. Baiklah, gue juga suka sih kalau memang ini lagi gue mainin di mobil ya. Lagi santai, wah indah banget. Terus kita bahas tentang game yang gue lagi mainin sekarang aja. Gue itu lagi main game Switch sekarang, guys. Namanya Goblin Sword ya. Jadi gue mainin sendiri karena ya gue juga butuh game yang memang gue pengen. Wah, mati sendiri dia. Cie mati. Iya. Ini juga nih. Iya, cie mati. Lumayan teman-teman, dapat gratisan. Iya, lumayan. Oke. Terus kita bahas apa lagi ya? Ya, habis itu gue juga lagi main Diablo 3 ya, teman-temanku sekalian. Gue sebenarnya tuh suka dengan tipikal-tipikal game kayak Diablo. Mungkin beberapa dari kalian yang suka bermain game kalian yang suka bermain game mobile mungkin nggak tahu tentang Diablo. Tapi anak kids zaman old pasti tahu tentang Diablo. Gue lagi main Diablo 3 di Switch juga, teman-teman. Dan kenapa gue lagi sering bermain di Switch? Karena Switch itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi di luar, lagi terjebak macet, terus gue lagi naik Grab, wah enak banget lah naik Switch, main Switch. Makanya gue bilang, bermain game ini juga menarik sekali ketika kita lagi terjebak macet. Terus apa lagi ya yang lagi gue mainin? Dragon Nest udah nggak terlalu sering sih. Ini kita puterin juga, mau nggak, guys? Jangan. Dia terlalu gesit, terlalu jauh. Kalau misalnya deket sih nggak apa-apa. Lo mau agresif? Nah, itu kesempatan gue, teman-temanku sekalian, untuk puterin dia. Luar biasa sekali kamu, Miao Auk. Jebakan maut dari Miao Auk. Luar biasa. Oke, guys, kita sudah di posisi 9 ya. Tadi kalau nggak salah skor gue 200 ribu atau 100 ribuan, lupa. Kalau sekarang masih 84 ribu. Apakah Miao Auk kali ini bisa melebihi skor yang tadi atau tidak?
kayaknya harus menemukan apa? Cacing yang besar nih. Oke, kita coba lagi ya teman-teman, bisa atau tidak? Nggak bisa. Kita puterin aja nih. Iya. Aduh, dijebak. Iya. Keambil. Iya, kena satu. Iya. Aduh, gua salah teman-temanku sekalian. Kenapa dia malah belok ke bawah, ya kan? Memang masih belum jago ya, belum jadi top global warmzone.io. Hah, sayang sekali ya. Tapi ini game seru banget, kalian bisa mainin di handphone kalian karena lagi top free di mana-mana, di iOS, di Android ya teman-temanku sekalian. Nggak usah gua kasih link, tapi kalian tinggal cari aja game yang satu ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Sayang sekali Miaok belum bisa mendapatkan juara satu atau bahkan seperti YouTuber-YouTuber yang lain mendapatkan juta-jutaan tuh. Tapi at least gua mencoba game yang lagi populer ini, yang lagi hype ini. Dan ya, semoga aja kalian suka dengan video kali ini. Dan kalau misalnya kalian mau main, silahkan langsung aja download. Fun kok, seru kok. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalian komen di bawah, mungkin kalian itu dapat paling banyak skornya berapa. Apakah nasibnya sama kayak Miao Auk ya kan? Nggak bisa dapat 1 juta, bahkan 200 ribu aja belum dapat. Atau ya kalian bisa gitu loh, pro player warmzone.io yang juta-jutaan, luar biasa. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk game warmzone.io sampai di sini aja terlebih dahulu. Dan ya, gue harap untuk game Dreadout yang kedua itu cepet keluar karena gue lagi gak ada game yang pengen gue mainin. Ya, kalau misalnya terlalu lama dan udah ada kepastian teman-teman kapan launchingnya, mungkin ditunda sebulan lagi, jadi gue tuh sudah bisa main game yang lain gitu loh. Tapi kalau misalnya gamenya gak ada kejelasan begini teman-teman, aduh, gue juga pusing ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Bye.